Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Kang MP. Jadi kali ini gue baru bangun tidur karena tadi jam 7 malam gue tidur. Sekarang baru bangun sekitar jam 12. Kita belum mandi. Jadi kali ini kita bakal prepare dan kita bakal petualangan lagi menuju Yogyakarta dengan Grand Max. Gue lampunya nyalain dong. Oh, jadi ini adalah tim baru kita. Farel penggantinya Devarus. Enggak di sementara dong. Yang buat Devarus lagi malam ini kayaknya ya. Enggak tahu kan rahasia dapur enggak sih. Lagi celup menyelup. Jadi ini kita bakal petualangan lagi ya, Re. Iya lah. Ini udah menyala lagi, Kang, ini. Yo, interiornya. Kasur udah dijemur kasur. Wah, udah tenang. Tenang ya. Ya lu rasa apa anjir? Anjir. Bohong anjir. Bohong. Jangan dipakai. Ini bakal gas atau oke, kita mau persiapan ya. Kita kemungkinan berangkat sih jam 1 lah ya. Ini kita mau prepare dulu. Nah, ini nih. Thank you banget buat Panca Garage. Mobil kita sudah dibenerin lagi. Lihat tuh atasnya, be. Jadi merata ya. Panca Garage luar biasa. Dan ini juga sekarang tuh spare part orinya udah diganti semua sama Panca Garage. Dan sekarang dan sekarang lihat guys, ini yang kecanggihan dari Panca Garage. Satu lagi. Tuh anjay, yang diputer-puter lagi biar nggak pegel ya. Yoi. Dan ini juga tombol bensin. AC-nya nggak lu matiin? Iya, kalau mobil mati AC mati. Ini juga tuh. Beh. Gokil. Beh. Oh, yang secondnya ya. Gas. Kita prepare. Nih. Alat-alatnya. Gokil. Buang ke mana, Rek? Yuk, pojok aja dah. Itu tuh. Nah, jadi ini kita bakal bawa CBR 1000. Jadi ini kita kemungkinan mau mampir dulu kali ya ke Sima, karena Sima juga lagi ada event di Surabaya. Pas banget. Pas banget tanggal 26 juga. Cuman kita bakalan berpisah di Semarang mungkin ya. Di Semarang kita berpisah. Yo gaskeun, tolong rel pegangnya rel. Gaskeun. Jadi kita bakal buat CBR. Yo. Tuangan. Alhamdulillah ya. Jadi ini yang gua resep guys ya. Kita ada event terus konten dapet, dibayar dapet. Jualan jadi dapet. Double aja jualan iya gitu. Ya. Jadi ini yang gua suka event-event kemarin di Riau, gua double guys. Jadi konten dapet, jualan dapet. Bayar. Videographer dapat enggak? Coba. Ya. Udah diajarin Devarus kan? Soalnya ini kita di Devarus. Tidak ada Devarus ini ya. Nah, lurusin, Dre. Lu bisa nyetir enggak, Rel? Enggak bisa. Ya udah berarti lu tiduran bae di sini ya. Aman aja. Ntar lu Rel tidur di sini nih. Sembaring full musik ya. Kita stop. Supir Sumatera, sekarang supir Jawa ya. Playlistnya apa nih? Hah? Playlist apa? Wah, kita nge-DJ full malam, tidak jeduk lah ya di Grand Max. Oke, sebelum OTW kita isi tenaga dulu. Di sini aja, Rel. Sini. Yoi. Isi tenaga heula. Gaskeun, CBR sudah naik. Mantap. Tinggal kasur. Tapi tadi udah dijemur sih. Ada ini enggak sih? Spray Deparus si Parus saya. Iya. Pakai spray Deparus.
mau bantal. Eh, dia mau kesini ya? Gitu. Gaskeun malam-malam. Kita mau gas. Sebentar lagi mungkin kita OTW jam satuan. Tuh, Seber sudah di dalam pokoknya mah. Gaskeun. Grand Max sudah di servis. Tadi udah, thank you banget buat panca geret. Semuanya udah juga. Cuman yang ininya sekarang kita pertalite harus pakai barcode, guys. Oke. Oke, guys. Jadi ini konten yang benar-benar sederhana, tanpa effort, cuman gini-gini doang. Tanpa efek gas. Ini ikutin terus perjalanan kita Bekasi, Bandung, dan Jogja. Jadi kita agak muter sedikit dulu ya. Dan nanti kita bareng juga sama emak. Biar lebih seru lah ya, Grand Max dengan Grand Max gitu. Karena kita ada event, tanggal event yang sama, cuman beda. Kalau gua ada event di Jogja, kalau si emak ada event di Surabaya gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Abis ini gua mau mandi, nah, langsung OTW gitu ya. Dan tidur di mobil. Udah tidur, El? Aman. Belum tidur lu ya? Belum sih. Belum ya? Andre belum juga ya? Belum. Si Farel nggak bisa nyupir, ya udah berarti ganti-gantian lah ya kalau ngantuk ya. Memang, gue mas, malam ini nggak apa-apa, aman. Bener lo? Serius, kayak kemarin gitu. Jangan gitu. Lo? Narkoba lu ya? Parah lu. Tapi sanjur. Bener sanjur, sanjur. Kalau ada begini, padahal gitu ya. Kagak. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya, yuk. Oke, jadi kali ini kita mau gas, prepare, gembok-gembokin, Dre. Jadi ini persiapan kita, helm di sini lah ya. Tuh, sarung tangan, udah. Ini cara mana nih? Ini lah ya. Jai. Oke, persiapan kita sudah, kita gaskeun. Bismillah. Pulang kampung kita. Mantap. Kita review dalamnya dulu tuh. Ini nanti si Farel tidur di sini. Chandra juga lagi ngunci-ngunci. Ya udahlah, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi di mobil. Oke. Dah. Anjay. Oke, guys, semangat. Bosik nih. Anjay. Anjir, woy. Woy. Gila, terus banget hujannya, anjay. Sampai gak kelihatan, cuy, perjalanan kita. Tuh. Wow. Guys, keras sekali. Oke, guys, jadi kali ini kita bakalan nyamperin si Ma dulu ya. Oke, guys, kita gaskeun. Yo. Beh, Grand Max kita. Itu Grand Max si emak. Gaskeun. Tuh. Jadi ini kenalpotnya patah, guys, di tengah-tengah. Ya, masuk rel. Gaskeun. Meluncur, bismillah ya. Kita gaskeun. Gaskeun. Oke, guys, kita OTW. Sambil nonton film horor. Di depan ada emak
gila. Kita lagi nonton film horor. Yang jari copot cok, jari. Nah guys, kita bareng Magila. Bah, mudik. Iya, ayo kan. Yo. Iya. Sama-sama ke Surabaya. Let's go, pokoknya. Rame. Ya guys, kita mau nonton film dulu ya. Ini film horor ini ya. Seru ya, jam 3:30 subuh nonton film-film gini seru. Perjalanan masih 6 jam lebih. Ini kita lanjut lagi guys. Ini tuh kamu lihat nanti. Oke guys, kita udah sampai tol. Barang Mbak Gila. Kalau mereka tukar lagi, apa mereka bayar? Ya, saling bayar. Kamu itu sudah sakit lebih dari 3 tahun. Jadi kita full tol sampai Semarang, kita full tol ya. Sambil nonton film horor lagi. Gasen. Kalau udah nggak bisa ngejar orang, pasti lemes anjir. Jam doang sejam gua tidur. Jam setengah lah. Kan itu udah 4 jam. Ya, belakang aja. Ya. Oke, oke. Nah, masalahnya kalau mau ganti, Kang. Ganti ya, cuman lu bangun dulu gitu. Iya, Kang. Man, go. Enak, Rel. Oke guys, kita kelelahan. Gue juga baru bangun pisang cuy. Mana ya? Oke guys, jadi kali ini gue nyetir. Kita baru sampai mana Rel? Sampai Brebes. Brebes ya? Cuy. Set. Ini udah benar-benar kayak supir truk anjay. Aqua anjay. Coba Rel, gedean Rel. Sudah lama kita ya tidak membawa Grand Max. Berhubung sini Pak tidak ada dan Pak Rel tidak bisa nyetir, kita ganti nama ini. Supirnya langsung separ aja. Separ. Ini deh sepir 1000. Aman lah ya. Aman. Aman. Dan Gaster, perjalanan kita masih 4 jam lagi. Nanti kita bakal berpisah sama-sama di Semarang ya, cuma simanya nggak ada ya, udah ada jauh, soalnya kita tadi berhenti kan. Iya, berhenti kan si Andre katanya udah nggak kuat. Udah, untungnya gua tadi udah tidur ya. Jadi, lumayan lah ya. Kita gas ke, kita masih arah Pemalang. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi, soalnya nanti kita mau janjian sama Sima, mau ngeres juga gitu. Oke. Guys, detik-detik bensin. Habis. Luar ya, di posisi berapa ya? Kilometer berapa? Berapa nih betul-betul? Kalau ini penting kita keluar dulu kali ya, nyari pom ya.
udah sampai 30 km guys. Ini kita di posisi kilometer 318. Jadi kita mau nyari rest area di kilometer berapa nih kira-kira. Wih, ada Grand Max juga cuy. Mantap. Di depan rest area ada? Sebelah kanan aja. Sebelah kanan? Iya ya. Sebelah kiri. Apakah ada? Anjir, gak ada. Mana sih? Jauh. Di kilometer berapa? 338. Berapa ya? Hah? Kalau 33 masih bisa. 12 menit. Di kilometer berapa itu? Kilometer berapa? Gak ada di sana. Tapi berapa kilo lagi tuh? 12. 12 kilo doang. Akhirnya kita nemu pom bensin. Jadi tadi di awal kita isi 400 ribu ya. 400 ribu. Pertama. Dan sekarang alhamdulillah pertalit, cok. Nggak perlu pakai barcode. Di Jakarta udah harus, anjir. Pakai plat sini. Di sini pakai plat doang. Iya. Lumayan. Kita ngirit. Oke, kita sudah di Semarang. Gak ngantuk, Rel? Aman. Aman ya. Bisa tidur kok. Teman kita sudah tepar. Patatnya kelihatan. Tepar ya, guys. Oke, jadi kita mau ngerehat dulu. Tadi sih si Mak ngerehatnya di sini ya. Pas banget sebelahnya ada parkiran di ini. Akhirnya alhamdulillah. Gas, istirahat. Oke, kita sudah selesai makan, rehat-rehat. Jadi ini kita mau isi air wiper. Nah itu. Nggak, isi lagi anjay, Andre. Lu, isi lagi ke toilet. Tuh. Kita mau isi air wiper. Segeruan airnya le mineral ya. Kita bakal berpisah. Iya, isi le. Habis. Mak, kita pisah di sini, Mak ya. Siap. Gaskan hati-hati ke Surabaya, Mak. Siap, Mak. Siap. Kita bakal berpisah, kita lanjut lagi soalnya tinggal 100 kilo lagi, enggak kerasa lah ya. Dekat. Wah, ini bannya udah habis, Mak. Harus ganti pelek ini, Mak. Iya. Kalau ke Jakarta. Oh ya, gas pokoknya ditunggu. Itu. Air wipernya. Mantap. Tidak terjadi apa-apa ya. Mantap ya. Aman. Ada lap enggak, Bang? Enggak apa-apa ya? Kalau enggak ada. Ban udah mulai pada botak. Wow. Oke, akhirnya kita sampai Klaten, keluar tol. Jadi kita kalau dari mau ke Jogja itu kita keluarnya dari Klaten ya. Tuh. Ini masih daerah Klaten. Klaten pokoknya mah. Well, pretty. Rapi ya kayak gini. Iya, yeah. Tuh. Suasana di Klaten. Grand Max kita kedua kalinya ke Jogja. Awalnya masih polos itu. Pasti netizen lama pasti tahu ini ya. Awalnya Grand Max gua polos dan gua bawa siapa waktu itu ke sini. Ya, atau polos-polos kayak gitu. Awalnya tuh. Oke guys, kita masuk. Honda Bikers Day itu masih dibuka. Mana teman-teman? Mana nih? Kiri.